meskipun Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan pemerintah Israel. Namun tidak bisa dipungkiri jika Indonesia memiliki kerjasama jual beli atau impor alutsista tempur dari Israel yang telah digunakan saat ini, yaitu adalah untuk memperkuat amunisi atau sistem pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Impor peralatan tempur atau senjata Indonesia dari Israel telah dilansir oleh sumber media informasi FIFA Militer. Berdasarkan data yang dirilis tersebut, pemerintah Indonesia tercatat melakukan impor senjata dari Israel senilai 1,32 juta US dollar Amerika Serikat atau setara 18,48 miliar dalam kurs Rp14.000 per dolar Amerika Serikat pada tahun lalu. Secara volume, impor senjata dari Israel mencapai 2.674 kg atau dengan setara 2,67 ton pada tahun 2020 lalu. Sistem persenjataan atau sistem alutsista tempur Israel yang dibeli oleh Indonesia ini adalah sebagai bentuk kebutuhan untuk memperkuat alutsista tempur militer Tentara Nasional Indonesia. Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, impor senjata dari Israel untuk Indonesia meliputi 3 kode HS atau Harmonized System. Yang pertama, kode Harmonized System 9301100, yaitu adalah kode ini meliputi senjata artileri seperti senapan, mortir, dan meriam howitzer yang merupakan dominasi dari impor senjata Israel untuk Indonesia dengan nilai jual 1,28 juta US dolar Amerika Serikat. Adapun yang kedua adalah kode Harmonizer System 9305100 atau suku cadang dan aksesoris revolver serta pistol dengan nilai data yang tercatat sebesar 3,756 US dolar Amerika Serikat. Sementara itu, kode senjata yang ketiga yang dibeli oleh Indonesia dalam memperkuat sistem persenjataan atau amunisi TNI dari ketiga matra, yaitu adalah kode Harmonizer System 9305999 yang merupakan suku cadang dan aksesoris revolver serta pistol heading 9302 dari kulit atau tekstil lainnya dan nilainya mencapai 41.091 US dolar Amerika Serikat. Menurut data dari BPS, impor senjata dari Israel untuk Indonesia paling banyak masuk pada bulan Oktober 2020 lalu, yaitu senilai 1,28 juta US dolar Amerika Serikat. Dan pada periode tersebut, Indonesia mendatangkan senjata kode dengan HS 9301100. Adapun pesanan senjata dengan jumlah terbesar yang pernah dilakukan oleh Indonesia sebagai bagian dari kebutuhan sistem pertahanan militer dalam menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya adalah senjata artileri, meliputi senapan, mortir, dan meriam howitzer dan kode HS 9305999, yaitu suku cadang dan aksesoris revolver serta pistol holding 9302 dari kulit atau tekstil lainnya. Sementara itu, menurut data sumber media informasi FIFA Militer, secara total, nilai impor senjata Indonesia sepanjang tahun 2020 lalu adalah sebesar 40.461 miliar US dolar Amerika Serikat, yang berarti impor senjata dari Israel hanya setara dengan 0,32% dari total impor senjata Indonesia sepanjang tahun 2020. Namun, memang tidak bisa dipungkiri jika Indonesia saat ini masih memiliki ketergantungan alutsista sistem pertahanan militer di dalam menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.